Kejuaraan Nasional Hasanuddin Championship Sulsel 2022 dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-77 tahun yang dirangkaikan dengan kegiatan Kejurnas Championship Overland 2022 dan berpusat di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Turut diramaikan para atlet nasional dari seluruh tanah air yang akan bersaing pada kelas Overland dan Speed Offroad 2022. Sekretaris Pinrang Jeep Community atau PJC Puto Jeng mengatakan, keikutsertaan para atlet offroad dari Pengcap IOF Pinrang pada event Hasanuddin National Championship 2022 adalah bentuk apresiasi serta sinergitas yang dilakukan para pengurus dari Pengcap IOF Pinrang Sulawesi Selatan. Dan keikutsertaan ini adalah bentuk tindak lanjut dari arahan Bapak Ketua Umum Pengcap IOF Pinrang Haji Herman Halim bersama Ketua Harian Pengcap IOF Pinrang Haji Jusman CMS agar terus menjaga silaturahmi keluarga besar Pengcap IOF Pinrang dengan pengurus IOF Sesulsel dan Nusantara. Event Kejurnas Hasanuddin Championship Overland Sulsel 2022 ini, Pengcap IOF Pinrang menurunkan 15 unit kendaraan offroad 4x4 dan 4x2 dengan joki handal dari atlet muda offroad serta overland dan speed offroad agar mereka bisa menambah pengalaman bersaing dengan atlet lainnya dari luar dan dalam Pulau Sulawesi Selatan. Alhamdulillah hari ini kita melakukan overland Hasanuddin Champion bersama Anab Jeep PJC Kabupaten Pinrang. Kita bersama 14 mobil dari Pinrang. Hari ini kita terbagi dua, ada di overland, ada juga di lokalan, untuk 1 Oktober bersama Pak Dandi, bersama PJC Gaspu. Senada dengan itu, Ketua Harian Pengcap IOF Pinrang Haji Jusman CMS yang melepas secara resmi para peserta Kejurnas Hasanuddin Championship Overland 2022 menuju Kabupaten Maros. Berharap agar para peserta dari Pengcap IOF Pinrang tetap solid dan kompak selama dalam perjalanan. Apapun rintangan dan jalurnya, peserta atlet overland dari Pengcap IOF Pinrang harus menikmati jalur tersebut. Tetap utamakan kekompakan, kebersamaan, dan juga menjaga nama baik Pengcap IOF Pinrang selama dalam jalur overland dan pada kegiatan Kejurnas Hasanuddin Championship Overland 2022. Dan Pinrang ada 25 unit yang ikut bergabung. Ini di kelas overland atau ekstrim ini? Sebagian di overland, sebagian di ekstrim. Iya. Jadi harapannya sebagai ketua di Pengcap IOF Pinrang ini? Ya harapannya saya minta sama saudara-saudara, teman-teman supaya main kompak lah di atas. Maksudnya enjoy lah. Di bawah happy apapun rintangannya ya hadapi saja dengan senyuman. Ujian apa ini bos? Ini memang ini dari salah satu anggota dari PJC dari Kabupaten Pinrang. Oh, mendapatkan satu buah hadiah dopres. Petarung ini. Full jalur. Dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Tim Liputan mengabarkan.